kasih. Kalau salamannya gimana Pak? Ya, salam persahabatan ya. Selalu bahagia. Ya, selamat datang. Gimana? Sehat? Sehat. Ya. Salam Cooper. Oke, okay, baik. Terima kasih sudah mengundang saya kembali ke sini. Ya, ini Maria. Satu kebahagiaan buat saya pribadi. Karena acara ini sangat ditonton banyak orang. Terima kasih, sehingga Maria. Sehingga saya begitu antusiasme ya. Mendatangi acara ini. Ya, makasih. Itu. Ya. Oke, okay. Pak Mario, ini kita akan berbicara tentang waktu. Baik. Nah, mereka ini termasuk orang-orang yang sangat sibuk, yang ya. Susah untuk membagi waktu antara keluarga, antara pekerjaan, teman, sahabat, dan lain-lain. Mungkin Pak Mario bisa memaparkan tentang membagi waktu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mario. Sama-sama. Sudah boleh mulai? Boleh. Baik, sahabat baper dimanapun berada. Kita berbicara soal waktu, kebahagiaan, dan juga waktu. Ini sebuah lupa sebuah sinergi yang sangat penting. Yang harus, menurut Pak Mario, waktu. Baik, kita bicara soal waktu. Ya, ya. Okay. Kita harus tahu dulu arti dari waktu. Apa itu Pak? Wak itu dari kata wak dan tu. Ya. Ya. Wak. Jadi wak itu artinya wak gung, nasi jagung. Tu itu? Tu itu tu? Kata tunjuk. Oh. Tu. Ya. Jadinya Pak? Jadi waktu itu adalah tu wak gung, nasinya nasi jagung. Oh. Ya. Bagaimana kita bisa mengatur waktu yang ideal sehingga kita dan keluarga itu bisa tentram. Kita harus bisa membalance. Oh, membalance. Balancing, spuring. Jadi kita semua itu harus supaya sesuai. Seimbang antara mono stereo gitu Pak. Iya, okay. Betul sekali. Tapi ada tips nggak Pak? Baik, saya selalu di rumah mengumpamakannya itu dengan bola. Bola, oke. Okay. Enggak sama lagu. Biasanya suka sama lagu, Pak? Ada. Bola, yeah. Ya. Ini sebuah bola filosofi, okay. Ya. Dan ini pun udah lagunya. Gimana lagunya? Bola, kau terobos gawang cintaku. Oh. Ona Sutra. Kita umpamakan ya? Kalau bola ini adalah ini keluarga, ini waktu. Oke, okay. Ya. Kita harus berdiri pada posisi tengah-tengah untuk mengetahui mana yang lebih prioritas atau mana yang lebih berat. Oke. Okay. Kita menggunakan teknik seperti ini. Timbangan. Itu nah. Namanya teknik apa? Timbangan. Tensi darah bukan? Bukan. Ini teknik balancing ya. Oke. Okay. Wah, kolesterol nih. Nah. Ini okay. Yang berat ya. Okay. Berarti yang berat yang ini. Yang berat yang ke bawah. Kalau ini enteng. Kalau ini enteng. Itu bagaimana hati ya. Oh iya. Ya. Gimana niatnya? Gimana niat? Okay. Kalau memang ini yang berat ya kita sini. Seimbangkan supaya okay. Antara waktu dan keluarga itu bisa sinkron. Oke. Okay. Ya. Jangan pernah membeda-bedakan mana keluarga, mana waktu. Ya, jangan mundur-mundur, Bapak sebelah sana. Ya, maaf, ada orang bahaya, ya. Seperti itu ya. Jadi ada lagi nggak yang harus Bapak sampaikan? Sementara belum dulu.